Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga semoga dalam keadaan sehat. Dan kita semua diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Aina Abdul yang cover lagu Easy On Me, original song by Adele. Oke guys, lagu ini aku udah lihat ya guys ya, versi original dari Adele. Dan lagu ini single terbaru ya, dan baru ini ya, baru launching ya dua minggu yang lalu. Dan itu ditonton sebanyak 132 juta kali guys di channel dan di channelnya Adele. Silahkan kalian lihat channelnya itu guys, dan itu bagus banget guys apa yang dilakukan oleh Adele pada lagu itu. Aduh, bagus banget, memang keren banget ya lagu dari Easy On Me. Dan aku sangat penasaran banget guys, di sini lagu Easy On Me di cover oleh Aina Abdul jadinya seperti apa ya. Dan aku sebenarnya tahu sih suara atau kualitas dari Aina Abdul ini pasti akan mengejutkan aku lagi guys, karena dia sangat berkualitas ya kalau dari segi vokal gitu guys ya. Dan di sini aku sangat bersemangat, langsung saja kita ke videonya. Tapi untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke, langsung saja kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh guys, oh, ada adlib ya. Kalau di versi originalnya nggak ada adlib di situ guys. Dan adlib yang dilakukan oleh Aina Abdul ini kayak improvisasi, tapi ini ada husky gitu guys. Wow, sedap banget di situ. There ain't no gold. Oh. In this river that I've been washing my hands in forever. But I can't bring myself to swim when I am drowning. Guys, in this silence, baby, let me go easy on me, baby. Oh. I was still a child, didn't get the chance to feel. Oh, ada head voice juga. Riff and runs juga di situ guys. Oh, aku suka guys. Awalnya dia mic voice guys ya, kemudian dia ke falsetto. Itu adalah riff and runs-nya, keren banget di situ guys. Aku suka banget guys. Oke, kita play aja lagi. Oh, yang di sini suara terdengar agak lebih tipis dari suara original guys ya, suara Idol, tapi keren banget dilakukan oleh Aina Abdul di sini. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. Oh, kontrol soalnya bagus banget di sini guys. Oh, ada harmonik ya. Ada staccato tadi ya. Oh, rough and runs-nya guys. Ya, head voice. Lalu ke range of runs. Aduh.
Oh, ada ini juga, guys. Harmoninya. Oh, wow, itu keren banget itu harmoninya, guys. Oke, aku ingin balik lagi, guys. Aku ingin dengarkan lagi harmoni yang ia nyanyikan tadi. Aduh, sumpah tuh keren banget ya. Kita play aja di sini. Harmoninya, guys. So go easy. Ya ampun, itu keren banget di situ, guys. I had good intentions and the highest. Oh, di sini emosi mulai tumbuh, guys. Oh, dia memulai powernya di sini ya. Echoes. Ya, riff on runs di situ. I was still a child, didn't get the chance to feel lagi. Oh, manis banget tuh, guys. I had no time to choose what I chose to do. Improvnya bagus ya, guys ya. Ya, head voice. Guys, sumpah ini keren banget dilakukan oleh Aina Adul. Aku sama sekali nggak nyangka. Banyak banget kejutan yang ia berikan di cover ini. Memang dia adalah penyanyi yang pintar menurut aku. Dan aku sangat suka tadi di saat ini ya, ada harmoni tadi, guys. Aduh, di apa ya, posisi adlib tadi kayaknya ya, guys ya. Ada harmoni di situ dan itu, aduh, keren banget ya, enak banget. Dan juga tadi tambah ini ya, ada kayak improvisasi tambahan yang lebih menghaluskan dan lebih keren lagi pokoknya. Ya ampun, itu aduh. Aduh, kalau udah Aina Abdul yang cover, pasti itu jadi salah satu cover terbaik, guys. Dan tidak terkecuali oleh video ini, ya ampun. Aku suka banget, guys. Dan nanti aku akan ulang-ulang lagi lagu ini, saking aku sangat sukanya, guys. Aduh. Dan kontrol suaranya sini juga sangat rapi, guys. Enak didengar. Harmoni juga, aduh. Dan powernya ya, dia nggak langsung ngasih power di awal, tapi dia slow dulu. Dia simpan powernya, dia simpan tenaganya, dan kemudian dia keluarkan ya pada saat di ref akhir ya, guys ya. Dan itu juga keren banget dilakukan oleh Aina Abdul ya, penyanyi yang sangat berkelas. Jadi itu membuat lagu ini lebih enak didengar, lebih bagus, lebih berkualitas, guys. Dan aku senang ya dengan Aina Abdul ini, karena aku sangat bangga dengan apa yang ia lakukan. Oh, keren banget ya. Hanya itu yang bisa aku katakan untuk Aina Abdul. Oke, guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.